Henik Mkhitaryan resmi menjadi pemain Inter Milan. Dara Suri mengumumkan transfer gelandang asal Armenia tersebut pada Sabtu 2 Juli 2022. Mkhitaryan bergabung ke Inter dengan status bebas transfer. Dia melanjutkan karirnya di Giuseppe Meazza usai kontraknya bersama AS Roma habis pada akhir Juni. Menurut laporan Fabrizio Romano, Mkhitaryan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Inter. Dia bakal menerima gaji sebesar 3,6 juta euro per musim. Saya merasa senang, merasa sangat baik. Saya senang menjadi pemain Inter, dan saya tidak sabar memulai berlatih bersama tim dan bermain dengan mengenakan seragam Inter. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya bermain sangat baik ketika melawan Inter. Saya mencetak gol dan menciptakan assist. Sangat menyenangkan rasanya ketika menghadapi Nerazzurri. Tetapi sekarang saya tidak sabar untuk bermain dan mencetak gol untuk seragam ini. Saya tidak sabar untuk beraksi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang telah ditunjukkan, serta pesan-pesan mereka kepada saya. Kami menantikan kehadiran mereka di stadion dengan tujuan untuk menang secara bersama-sama. Mkhitaryan memperkuat AS Roma sejak tahun 2020. Performanya bersama Gelorossi bisa dibilang tidak terlalu buruk. Tercatat, Mkhitaryan telah mengoleksi 29 gol dan 28 assist dari 117 penampilan bersama Roma. Pada musim kemarin, Mkhitaryan membukukan 5 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Selama waktunya di Olimpico, Mkhitaryan memenangkan satu trofi atau dia meraih UEFA Europa Conference League pada musim lalu setelah mengalahkan Feyenoord di final.